Anda masih bersama saya Farah Mumtasih seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, jajaran kepolisian sektor Marka Asi mengontrol ketersediaan sembako di pasar tradisional Dimensi, Kecamatan Marka Asi, Kabupaten Bandung. Selain mengontrol ketersediaan Kepokmas, petugas pun memastikan tidak ada penimbunan sembako. Untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan serta panic buying kepada masyarakat, Polsek Marga Asih mengontrol ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Dimensi, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Selain mengontrol ketersediaan bahan pokok masyarakat, petugas pun memberikan himbauan kepada pedagang agar tidak memanfaatkan momen sehingga bahan pokok menjadi naik. Selain menghimbau pedagang, petugas pun menghimbau kepada pembeli agar berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan tidak terlalu lama dalam melakukan aktivitas belanja di pasar tradisional. Menurut Kanit Lantas Polsek Marga Asih, AKP Yudi Herianto, untuk mengantisipasi penimbunan yang dilakukan oleh para pedagang, Polsek Marga Asih mengontrol ketersediaan bahan pokok masyarakat. Petugas pun memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Bukan pengecekan terhadap stok-stok sembako yang ada di wilayah Polsek Marga Asih, khususnya di Pasar Dimensi ini. Apakah ada penimbunan, bagaimana harganya. Nah, setelah tadi kita lakukan pengecekan, harganya masih normal. Dan beberapa sembako masih normal, stok masih tersedia. Dan saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya Polsek Marga Asih, masyarakat Polsek di wilayah hukum Polsek Marga Asih, tidak membeli barang yang berlebihan. Dirinya menghimbau kepada masyarakat setelah melakukan aktivitas di luar rumah seperti ke pasar agar melakukan pembersihan diri sehingga bisa mencegah penularan virus COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.